Pritonga justru tampak asyik menikmati waktu bersama dengan Ika Putri ketika prahara peliknya dengan sang mantan istri Dea Mirella masih bergulir di ranah hukum. Bukannya memiliki hubungan spesial, dua sahabat lama ini rupanya saling mendukung satu sama lain. EL secara khusus mendukung Ika untuk melanjutkan karir di dunia hiburan. Nah, kalaupun kita makan berdua ya, sebagai temennya di dalam kan tamu-tamu banyak yang lain. Kita gak makan berdua rame-rame kok sama tamu-tamu yang lain. Tadi ngobrol serius. Nyambung banget. Jadi, seumpama gini, aku baru ngomong segini, dia udah nyambung. So tahu berarti saya ceritanya kita mengembangkan terus. Terus nyambung nggak sih? Tapi nyambung kok. Tapi apa ya? Selalu dia nanya, saya jawab. Saya kadang-kadang kembalikan lagi ke dia. Dia pasti karir itu apa? Karir Ika itu apa sih yang harus dilakukan? Jadi saya jelaskan. Perasaan dia, jangan bikin saya malu. Yang pasti senang bisa banyak sharing sama Bang El. Bang El juga seperti yang dulu saya kenal, sekarang juga sangat berdedikasi tinggi terhadap musik, sangat menjunjung tinggi arti kualitas dalam sebuah musik, dan itu luar biasa sekali buat Ika sebagai junior di El. Paling tidak menguatkan Ika kalau keyakinan Ika untuk terus berkarir di dunia musik ini tidak pernah salah. Sementara Ika mendukung EL dalam berjibaku di ranah hukum. Ia yakin EL bisa menghadapi cobaan tersebut dengan baik. Mendapat dukungan dari Ika nyatanya membuat EL cukup terharu. Support sabar saja. Tidak, itu kan permasalahan Bang. Bukan berarti terus tidak support, kemudian lari atau tidak mau tahu. Cuman Ika yakin kalau Bang EL insyaallah bisa melewati itu. Iya, kita ini hidup sebagai manusia juga sudah ditutup. Wah, dari Ika kasih support, dari teman-teman juga kasih support juga, ya terharu dan bangga.